Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Agung Marioto, usai melakukan safari kunjungannya ke proyek BIJB di Kecamatan Kertajati dan menyerahkan tali asika dedeh untuk para santri di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Bersama rombongan melakukan launching dan menandatangani MOU pencegahan bahaya narkoba di Gedung Yudhakarya Abdi Negara Pemkab Majalengka. Kapolda meminta seluruh kabupaten di Jawa Barat untuk memasukkan mata pelajaran pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba masuk dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada seluruh pelajar mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahwa tadi sudah dicanangkan MOU tentang bahaya narkoba masuk dalam kurikulum di tingkat SMP dan SMA. Ini hal yang sangat positif. Nanti akan saya teruskan ke seluruh kabupaten kota se-Jawa Barat untuk bisa menindaklanjuti ini sehingga kita sama-sama memberantas narkoba itu dari aspek preventif. Edward Spendi, Kabupaten Majalengka, melaporkan untuk CTV Network.